Halo semua, ketemu lagi dengan Minggu Nike di kelas fisika. Kali ini kita akan mempelajari perbedaan larutan, koloid, dan suspension. Larutan merupakan campuran homogen. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna dan tidak dapat dibedakan lagi. Berikut ini merupakan contoh dari larutan, yaitu campuran air dengan alkohol, air dengan garam, air dengan gula, dan air dengan sirup. Coba kalian perhatikan beberapa campuran homogen yang telah diaduk. Campuran homogen memiliki satu fasa, karena zat pelarut dan pelarutnya menyatu secara sempurna. Selanjutnya, koloid merupakan suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain, dan ukuran partikelnya berdimensi 1-100 nanometer. Contoh campuran yang bersifat koloid dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu campuran air dan susu, dan juga mayonaise. Keduanya merupakan contoh dari koloid yang bersifat emulsi cair. Suspensi merupakan campuran heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu campuran antara zat padat dan zat cair. Contoh dari suspensi adalah campuran air dan pasir, air dan minyak, air dan tepung, dan air dengan kopi. Pada umumnya, suspensi yang didiamkan lama-kelamaan akan memunculkan endapan.